Selamat malam masyarakat Dompu. Malam ini saya bersama Sultan Dompu, Umar Yayat. Ini gila kalau Sultan. Jadi bukan Sultan yang asal dari Sundusia. Ini Sultan asli Dompu. Umar Yayat. Kalau cara duduknya pun gini. Ini cara duduk Sultan. Dia ini merayap. Kalau Sultan ini banyak teman, banyak saudara karena beliau sangat merayap. Dia sederhana. Iya, harus sederhana. Ngapain dan duduk-duduk gaya orang. Bukan dari Indonesia ini. Ini saya asli Dompu. Memang orang tua saya, papa saya itu dari Sumbawa, tetapi Sumbawa. Kakek dari Sumbawa ya? Oh, bapak ya. Inilah. Tentang. Ini Sultan yang sebenarnya. Dia beri penjelasan bahwa inilah Sultan. Bapak ini bukan dari Sundusia? Bukan, dari Dompu asli ya, di Kampung Rantau ya? Dari Sultan, di Jahe, di Indonesia, Nangka. Jahe, stamina, tetap sehat. Jadi kalau kita berkunjung ke rumah Sultan ini, kita selalu disuguhkan jahe yang dicampur serai. Ya rasanya hangat kalau di sini. Jadi tradisional, Sultan ini selalu meminum minuman tradisional yang dibuat dari jahe. Jadi ya, jahe asli. Sultan. Jati diri, jadi ada lambang kesultanan negeri di sini. Bukan masalah tunjuk jati diri ya, dari itu. Jadi itu sama saja mau dibuat oleh siapa pun. Tapi itu memang turunan dari orang tua, kemudian dari kakek, kemudian dari yang melahirkan siapa yang dapat kakek. Peninggalan sejarah Dompu. Dari keturunan Sultan ke Sultan. Kalau yang ini Sultan Muda Kabupaten Dompu. Tidak. Yayat Nur Hidayat. Sama si ada kakak. Ya, kakak tentu itu ya, yang layak. Karena dia langsung dari. Mendampingi makanan khas Sultan, roti bakar. Mulai sekarang kalau Sultan pasti ada roti bakarnya, ada minuman jahe. Ini kalau makan malam Sultan ini. Jadi yang berkunjung ke sini pasti merasakan roti bakar yang dibuat oleh istrinya Sultan tersendiri. Dia buat sendiri nih tanpa dibeli.